Milky, malam ini kita makan di Kota Malang di Jalan Soekarno-Hatta. Ini barusan buka beberapa minggu yang lalu ya. Dengar suara ini, nah itu di atas. Nah, ini musik khas Banyuwangi. Coba tebak di manakah kita? Yuk ikuti video kita sampai habis. Caut yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, pemirsa. Nah, itu dia, Sego Sambel Caut, destinasi wisata kuliner wajib di Kota Malang. Ini baru dibuka yang di Jalan Suhat, pemirsa. Nah, sebelah kiri ini untuk parkiran sepeda motor cukup luas, bisa puluhan sepeda motor. Untuk mobil ya ini sekitar ya 5 mobil sampai 6 mobil untuk yang di halaman. Nah, ini pemirsa, kita tadi sudah pilih menu, kemudian melakukan pembayaran di kasir, pemirsa. Nambah kerupuk, jangan lupa. Nah, di sebelah kanannya kasir ini ada makanan khas Malang, mulai dari keripik, keripik singkong, keripik kentang. Nah, ini keripik tempe, keripik usus. Nah, ini ada foto-fotonya. Ini pembelian kita, pemirsa. Sego sambal ayam kecil, sego sambal pedas dengan daging, ada sambal goreng, dadar jagung, nasi putih, kerupuk, es teh, es blewa, air mineral. Totalnya 278.500. Ada pajaknya 27.880. Total 366 ini, pemirsa. 366 360. Ini tempat makan indoor yang ada di Caut Jalan Soekarno-Hatta. Mejanya sangat banyak, pemirsa. Ini puluhan meja. Ini suasananya pada waktu malam hari. Nah, di sana tempat untuk kasir bayar. Jadi pesan langsung bayar, pemirsa. Dekorasinya estetis. Mayoritas dari bambu, pemirsa. Sampai ke lampu-lampunya ini lucu, pemirsa. Nah, ini pemirsa, tempat untuk cuci tangannya dari batu, pemirsa. Nah, kemudian ada tisunya. Suaranya khas Banyuwangi ini, pemirsa. Ciri khasnya Caut, pemirsa. Pasti ada ini seperti lilin. Nah, ini pakai minyak, kemudian api kecil sama tisu. Nah, ini ciri khasnya Caut, pemirsa. Sambal terong. Ui. Sambal pisangnya krengsengan. Ui. Sambal pisangnya ayam jumbo. Ini sambal ayam jumbonya terusin. Ini tadi sambalnya apa? Ayam. Ayam jumbo. Sambal krengsengan. Sambal ayam kecil. Ayam kecil. Siapa mah ayam kecil? Dadar jagungnya 2. Iya. Nasi putih. Oke. Okay. Untuk menunya sudah lengkap. Nomor meja saya bawa ya. Oke. Okay. Sama-sama. Mungkin ada yang mau pakai sendok? Saya bantu ambil. Ini nih. Oh, kamu juga. Ya. Satu lagi berarti. Dua. Ya. Pemirsa, makanannya di Caut, pemirsa. Ini adalah nasi kresing daging. Pakai sambal. Pakai sambal tempe khas ciri khas Caut. Makan. Ini krengsengan saya. Krengsengan saya, krengsengan daging. Sambal tempe, krengsengan daging. Dadar jagung ini suwirannya Mbak Lia tadi. Termasuk tahu, mentimun. Nah, saya minta sambalnya yang pisah. Ya, nanti kalau kepedesan
bisa kita atur, nggak dicampur. Nah, minumnya ini pemirsa, ini es belewah pemirsa. Wah itu, ya itu, mas Amos. Oh iya ya, datang lagi teh panas. Terima kasih. Ya, ini paketannya pemirsa. Gimana Mbak Lia? Mantul. Mantul. Ini kita makan di cabang ketiganya Cak Uut yang di Kota Malang pemirsa. Ini yang di Jalan Soekarno Hatta dekat Polinema. Nah, ini enggak jauh dari Polinema, sebelah kiri jalan. Ya, utaranya pas Polinema pemirsa. Ya. Waduh, ini makan Cak Uut pakai sendok. Nah, ini. Gede. Ya ini yang ayam goreng jumbo ya. Ini pemirsa. Semuanya empuk. Pedes. Jadi kami minta pedes. Semuanya pedes. Tapi enak. Cara makannya pemirsa. Cuci tangan. Batu jagung ini sudah dipotong, aslinya gede pemirsa. Nah, dibagi itu. Nah, oh. Ini batu jagungnya. Ini masih kelihatan tekstur jagungnya pemirsa. Nah, ini dicocol. Dicocol sama sambalnya. Campur tahu. Nah. Wih, mantap ini pemirsa. Makan yuk, makan. Nah, ini. Ini sambal, tempe, ini ada irisannya kacang kecil-kecil. Nah, ini. Wes, dos pemirsa. Mantul ini. Mantap. Nambah nasi putih lagi pemirsa. Mantul. Nah ini. Wah. Kamu, Pak. Soker pol. Kita enggak tanduk dah. Guys. Mantap.